Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Ati. Kali ini Ati mau ajak anak untuk membuat rumah dari stick es krim. Oke, kemarin sudah dibagi stick es krimnya. Terus sama nih tulen, ada lemnya. Boleh juga pakai spidol, warna-warni boleh, terserah warna-warni. Ada juga pakai kertas lipat, boleh. Nanti dikutin-kutin buat hiasan. Oke, kita mulai ya. Yuk, kita mulai. Pertama, tuh sediakan 2 stick es krim. Beri lem ya, buat pakai bantuan ini. Tuh, pakai bantuan ini. Nah, dibuka lemnya. Ambil sedikit. Nah, ambil sedikit aja. Ujungnya dikasih. Ujungnya diberi lem, ujungnya kecil. Nah, ujung-ujungnya. Oke. Beri lem ujungnya dikit. Oke. Biarkan dulu. Terus ambil satu lagi. Kasih lem lagi. Ujungnya diberi lem. Nah, biarkan agak kering dulu. Nah, kalau sudah kita atasnya ditempeli. Tuh, ambil lagi satu. Tempel atasnya, ujungnya ya. Ujung dengan ujung. Tuh, ujung dengan ujung tempel. Oke. Tuh, dapat. Satunya lagi. Ujung dengan ujung lagi. Ujung sama ujungnya. Tuh, ditempel. Oke. Jadi deh kotaknya. Tuh. Sekarang ambil satu lagi. Ambil satu lagi. Masih utuh. Beri lem lagi, ujungnya satu aja ya. Tadi dua-duanya, sekarang ujungnya satu aja, salah satu aja. Jadi salah satu, tempel di ujungnya. Oke, mudah? Sudah, cuman gini aja. Biarkan agak kering. Oke, tuh dapat yang ini siku-siku, yang ini kotak. Tuh segi empat. Tuh ada siku-siku, ada segi empat, sudah jadi. Sekarang beri lem atasnya. Nah, di kedua sisinya, dua ujungnya, yang atas ya. Beri lem. Nah, kotaknya diberi lem. Sedikit aja ujung-ujungnya. Oke. Tuh. Nah, tinggal tempel deh. Angkat yang sudah jadi, tempel. Oke. Tempel. Tuh. Jadi deh rumahnya. Oke, sudah jadi rumahnya. Sekarang sediakan foto. Jangan lupa sediakan foto ya. Tuh, sediakan foto keluarga. Foto keluarganya sendiri-sendiri, foto keluarganya anak-anak. Sediakan foto. Kalau sudah, nanti ditempel. Tinggal nempel aja di belakangnya. Bu Ati, yang diberi lem yang mana? Dibalik. Ini kalau sudah jadi begini. Nah, sudah jadi nih. Nah, terus dibalik. Nah, dibalik, diberi lem. Tuh, beri lem. Sisinya diberi lem. Oke, sedikit aja. Ya, cukup. Beri lem. Nah, terus ditempel deh. Tuh, ditempel fotonya. Terus nanti bisa dihiasi. Nah, ditempel Bu Ati. Nah, tinggal nempel aja nanti ya. Tempel. Nah, gini. Nah, tempel gini. Oke. Lihat yang sudah jadi ya, punya Bu Ati ya. Tuh. Ting-tang. Tuh, sudah jadi. Boleh dihias. Pakai apa? Pakai spidol boleh. Tuh, Bu Ati pakai spidol ini. Tuh, pakai spidol. Dihias. Terus pakai kertas lipat. Boleh ditempel-tempel. Pakai kertas lipat. Boleh gunting-gunting. Kertas lipatnya kan ada di rumah. Oke, tuh. Sudah jadi. Dihias. Sesuka anak-anak. Mau buat apa aja boleh. Mau digambari boleh. Yang suka gambar-gambar. Digambari boleh. Gunting-gunting, tempel-tempel boleh. Oke. Berkreasi. Silakan berkreasi sendiri. Tuh, fotonya sudah jadi. Oke. Terima kasih, sudah cukup.
tutorial membuat rumah dan foto keluarga yang ditempel di belakangnya. Terima kasih. Salamnya jauh dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.